Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama dengan saya Hamzah di channel Ceritanya Hamzah. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi video kita tentang cara membuat multimedia pembelajaran interaktif menggunakan Smart APPS Creator. Nah, pada video sebelumnya kita sudah berlatih membuat section, merubah nama section, membuat halaman baru, menambah halaman baru, menambahkan gambar, menambahkan video, dan sebagainya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pada video kali ini kita akan coba membuat tombol yang menghubungkan antara halaman yang satu dengan halaman yang lainnya. Nah, kita langsung saja pada video berikut ini. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, pada kali ini kita coba akan membuat tombol yang bisa menjadi kontrol untuk menuju ke halaman tertentu. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, pada video sebelumnya kita sudah membuat sebuah tombol-tombol seperti ini. Ya, ada tombol KD, tujuan pembelajaran, materi, kuis, referensi, dan pengembang. Nah, kita coba lihat ya Bapak Ibu sekalian, kita coba tampilkan ini tampilannya seperti apa. Kita coba preview. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nanti ketika anak-anak nanti mengklik kompetensi dasar, maka dia akan diarahkan ke halaman kompetensi dasar. Begitu juga dengan tujuan pembelajaran, materi, kuis, pengembang, dan referensi. Namun untuk kali ini, di sini kita belum, di sini menu-menu ini belum berfungsi. Nah, kita atur supaya menu-menu ini berfungsi. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita atur dulu yang pertama, yang ini ya. Jadi yang ini kita klik, hotspotnya kita klik, kemudian untuk membuat tombol ini kita masuk di menu interaksi. Jadi jangan lupa diklik dulu yang paling depan ya, bagian yang paling depan kita klik, kemudian kita pilih touch. Artinya adalah ketika yang di depan ini, bagian ini yang terseleksi warna biru ini diklik, maka objeknya adalah KD. Kemudian apa yang terjadi ketika ini diklik, tadi akan mengarahkan ke halaman. Ya, jadi kita klik switch back, kemudian kita arahkan dia ke halaman 3. Nah, pilih halaman 3, double click atau klik tanda tambah. Double click seperti ini. Nah, pastikan muncul di sebelah sini Bapak Ibu sekalian. Setelah itu klik submit. Kita coba pastikan apakah menu ini berfungsi atau tidak. Kita coba preview seperti ini, kemudian kita klik ya, sudah masuk ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang ingin saya tambahkan. Ketika diklik tombol ini, saya ingin ada bunyi klik begitu ya, suara tombol seperti ini. Nah, jadi caranya Bapak Ibu sekalian, kita insert dulu audionya ya. Ini audio saya sudah siapkan, audio tombol ditekan. Ini kita letakkan di ini saja, boleh. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, ini kalau diletakkan di sini berarti ini kita hidden ya, hidden ketika di browsing atau halaman ini berjalan. Kita klik ini, hide object when browsing. Jadi kalau kita preview, kita tidak muncul. Tapi bisa berputar nanti. Nah, bagaimana caranya supaya dia bunyi ketika diklik tombolnya ini? Caranya adalah Bapak Ibu sekalian, kita klik dulu ini, kemudian kita ke properti kembali. Kita hapus dulu yang kita sudah buat tadi, yang ini kita delete. Oke, jadi kalau kita delete itu maka tombol ini sudah tidak berfungsi lagi. Ya. Oke. Sekarang kita klik ulang untuk hotspotnya, kemudian kita klik touch. Nah, kemudian ketika ini diklik, maka objeknya akan membunyikan suara tombol ini, ya. Akan membunyikan suara tombol ini, kemudian setelah itu, ini setelah objeknya dipilih, maka pilih play. Setelah itu klik add. Nah, kita coba tes ya, kita coba tes seperti ini. Ya, sudah bunyi namun belum pindah ke halaman yang ingin dituju. Caranya agar dia ketika diklik
bunyi dan pindah ke halaman yang dituju, kita lakukan lagi interaksi berikutnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, jika ingin ketika kita ini mengklik, maka dia langsung ke halaman 3. Karena tadi kalau kita preview seperti ini, dia hanya bunyi tapi tidak pindah ke halaman yang ingin kita tuju. Berarti kita atur lagi. Tadi perintah terakhir yang kita berikan adalah pada suara ini. Nah, selanjutnya suara ini kita klik lagi. Setelah itu kita pilih play end ya. Kemudian setelah itu objeknya kita arahkan kembali ke hotspot KD ya, ini hotspot KD-nya. Kemudian switch back ke halaman 3. Kemudian submit. Nah, ini ya. Oke, sekarang kita coba tes ya, hasilnya seperti apa. Ya, bunyi langsung pindah ke halaman selanjutnya juga. Itulah yang dimaksud ya. Oke, kita coba lagi satu kali. Teng. Oke, pindah. Hal yang sama kita lakukan ke tombol-tombol yang lainnya. Jadi ini kita rename dulu nama suaranya ini ya, supaya nanti tidak salah. Ini suara KD. Kita buat lagi suara yang sama ya. Ini suara tujuan. Jadi sebanyak menu ya Bapak Ibu sekalian kita buat. Nah, sekarang karena tadi sudah masuk di sini, sudah berfungsi tombol 1. Sekarang di tombol yang ini kita akan buat dulu menu-menu di bawah supaya nanti satu kali kita copy seragam semua, konsisten menu-menunya. Selanjutnya kita akan membuat tombol home, tombol next, dan tombol previous. Caranya Bapak Ibu, kita klik lagi image, kemudian arahkan tempat penyimpanan aset-aset kita. Ini saya akan gunakan tombol home dengan tombol next dan tombol previous. Jadi 1x3. Nah, ini sudah masuk. Sekarang kita letakkan di sini Bapak Ibu sekalian. Yang ini kita letakkan di sini. Pastikan sejajar ya supaya estetikanya dapat. Ini. Kemudian tombol home-nya kita simpan di tengah-tengah saja. Ya, berikan ruang dan waktu. Di sini, yes. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan fungsikan menu-menu ini. Ya, ketika tombol home ini diklik, maka dia akan masuk ke halaman ini. Ya. Oke. Nah, langkah yang sama, kita ingin ada suara tombolnya juga masuk dan terklik. Dan langkah yang sama juga kita inginkan, ketika tombol ini klik maka dia akan bunyi klik ya. Jadi kita tambahkan audio seperti tadi, audio tombol ditekan open. Oke, kita buat 3 ya Bapak Ibu sekalian seperti tadi. Ini suara tombol apa ya, suara tombol previous. Oke, jangan lupa di hidden ya Bapak Ibu sekalian. Oke, kemudian yang ini suara tombol home ya, ini. Kemudian suara tombol next. Oke. Sudah ya. Selanjutnya kita copy dulu satu lagi ya. Kita gandakan, ini kan sudah jadi.
namun belum di set. Kita copy ini, kita copy paste-nya, paste supaya formatnya ini sama ya. Copy lagi, paste. Iya, seperti itu. Selanjutnya kita akan fungsikan tombol home-nya ini ya, menuju ke halaman 2 ya. Tombol menunya menuju ke halaman 2 ini. Kita klik seperti tadi ya, Bapak Ibu sekalian. Home, kemudian interaksinya ketika di touch maka bunyikan suara tombol home, kemudian play, kemudian add ya. Kita lihat properti, oke sudah masuk. Kita coba previews, kita klik ya, sudah masuk ya, sudah bunyi ya, sudah bunyi. Oke, kita langsung lanjut lagi. Nah, ini tadi sudah bunyi. Sekarang ketika sudah bunyi, maka play dihentikan, kemudian pilih objeknya kembali, tombol home, kemudian pilih switch back ke halaman ini ya. Atau boleh juga kita langsung ke halaman 1 ya, seperti ini. Oke. Terus untuk halaman satunya kita belum buat tombolnya, kita buatkan juga di sini. Nah, di sini belum ada tombol ya. Nanti kita masukkan tombol di sini. Tombol yang kita buat di situ adalah tombol next. Tombol yang mana yang bagus ya? Nah, ini saja ya. Tombol menu ini kita besar-besarkan sedikit. Jadi ketika yang ini diklik maka dia akan langsung menuju ke halaman 2 di sini. Oke, kita tambahkan audio seperti tadi ya. Oke, jangan lupa di hidden. Kemudian ini tidak perlu pakai hotspot ya Bapak Ibu sekalian, karena sudah ini yang akan diklik. Jadi langsung saja klik menu, kemudian interaksi, touch-nya ya, diklik touch, kemudian objeknya adalah menu itu sendiri, kemudian touch-nya adalah suara tombol, kemudian play, baru klik add. Supaya klik ini bunyi ya, kita preview. Oke. Selanjutnya kita klik audionya, kemudian play end, kemudian objeknya adalah menu, barulah kita pilih di sini switch back ke halaman menu. Submit. Oke, selanjutnya kita coba mulai dari pertama. Klik tombol menu. Iya, sudah masuk di halaman menu. Kita klik kompetensi dasar. Sudah masuk di halaman kompetensi dasar. Kita klik tombol home. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, hal yang sama dilakukan juga untuk tombol-tombol yang lain ini. Nah, misalnya terakhir ya, saya akan tunjukkan tombol ini diklik, maka dia akan masuk ke halaman 4 di sini. Jadi kita buat seperti tadi, klik tombol next-nya, kemudian touch, pilih objek audio tombol next, kemudian klik dulu tombolnya, klik dulu audionya, kemudian ini kayaknya belum masuk ya. Ini dulu tombol next-nya, kemudian pilih touch, kemudian objeknya pilih suara tombol next, kemudian play, baru add ya. Oke, setelah itu kita klik audionya, kemudian play end, kemudian object next, kemudian switch back ke halaman ini. Tadi kita berada pada halaman 3 ya Bapak Ibu sekalian, kita klik halaman 4, halaman selanjutnya.
Taman selanjutnya ini adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Oke. Nah, oke, kita coba previews. Kita klik kompetensi dasar. Nah, ini akan masuk ke kompetensi dasar ya. Kita tombol next. Masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, itulah cara membuat tombol yang disertai dengan audio. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian di sini untuk di kompetensi dasar, Bapak Ibu silahkan diisi kompetensi dasarnya di sini. Ya, buat tulisan saja seperti biasa. Nah, boleh juga Bapak Ibu masukkan audio dalam bentuk dalam bentuk rekaman audio untuk menjelaskan KD yang dimaksud ya. Ini saya rekam di sini kompetensi dasar. Oke, silahkan diketikkan ya kompetensi dasar dan seterusnya. Begitu juga untuk tujuan pembelajaran di sini. Oke. Oh ya, jangan lupa projectnya disimpan ya Bapak Ibu sekalian sebelum menutup aplikasinya. Jadi untuk menyimpannya bisa mengklik tombol save ini, bisa juga kontrol S. Nah, silakan dikasih nama, misalnya namanya adalah project SAC atau matematika. Simpan di mana? Saya simpan di dokumen, kemudian klik save. Oke, seperti itu Bapak Ibu cara membuat tombol menuju ke halaman tertentu. Nah, the next video kita akan lanjutkan lagi cara membuat quiz pada Smart APPS Creator. Demikian untuk video kita kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.